SpongeBob pun kembali menjalankan tugasnya. Tidak lama kemudian, waduh, tuh siapa ya? Lo siapa itu? Waduh. Tolong aku. Aku tenggelam. Help. What? Itu Patrick. Aku akan selamatkan kamu, Patrick. Tunggu aku. Pada suatu hari, SpongeBob dan Patrick sedang melamun. Patrick, bosen nih. Bagusnya ngapain ya? Aku tidak tahu yang harus kulakukan, SpongeBob. Jadi begitu ya, Patrick. SpongeBob, aku mau pergi dulu ya, mau beli es krim. Buset, ngapain lu mau pergi beli es krim, Patrick? Soalnya aku lapar banget nih, Bob. Lapar, lihat nih perutku gede. Jadi begitu. Baiklah, pergilah saja sana, Patrick. Patrick pun pergi meninggalkan SpongeBob. Aduh, aku harus ngapain ya enaknya? Wah, bagus tuh. Aku melihat Larry ada di sana. Pergi menemui Larry. Oke, kawan. Kali ini kita bersama dengan SpongeBob dan Patrick. Tapi sayangnya Patricknya lagi beli es krim. Ya, di sini ceritanya SpongeBob lagi berada di pantai nih, guys. Tuh, lihat kan suasana pantai? Ya, kita lagi bersanteria nih, SpongeBob dan Patrick nih. Lagi bersanteria, lagi melamun di pantai. Tapi tiba-tiba ada si Larry tuh. Ayo kita coba samperin nih. Si Larry nih, si udang lobster. Ayo kita samperin. Larry. Hai, SpongeBob. Apa yang sedang kau lakukan di sini, Larry? Aku sedang mencari untuk siapa yang ingin menggantikanku, SpongeBob. Hah? Menggantikan apa, Larry? Menggantikan? Iya, menggantikan aku sebagai penjaga pantai, SpongeBob. Jadi begitu. SpongeBob, kau bisa menggantikanku sebentar tak menjadi penjaga pantai? Baiklah, Larry, serahkan semua padaku. Aku menjadi penjaga pantai. Tut. Waduh, siapa tuh kena kepung tuh? Mending gue habisin tuh orang. Lo, ada yang berantem. Beri pelajaran tuh orang. Oke, guys, kali ini ceritanya SpongeBob menjadi penjaga pantai nih, guys. Diberi amanah oleh si Larry, si udang lobster. Tapi tiba-tiba SpongeBob melihat ada orang yang lagi berantem tuh di pinggir pantai. Ayo kita lerai. Ayo, kita selamatkan. Woi, udang bang, udah gede kok main berantem. Udah, bubar. Ini siapa nih? Ayo bang, sini bang. Udah bang. Itu temennya disuruh selesai bang. Udah bang. Makasih sudah menolong saya, penjaga pantai SpongeBob. Iya, sama-sama. Lain kali, hati-hati ya. SpongeBob pun kembali menjalankan tugasnya. Tidak lama kemudian, waduh, tuh siapa ya? Lo siapa itu? Waduh. Tolong aku. Aku tenggelam. Help. What? Itu Patrick. Aku akan selamatkan kamu, Patrick. Tunggu aku. Pergi selamatkan Patrick. Oke, guys. Kali ini tiba-tiba SpongeBob melihat ada Patrick, guys. Patrick si bintang laut sedang tenggelam. Waduh, itu dia tuh. Dia mengambang. Ayo kita selamatkan. Patrick, tunggu aku. Aku datang.
Aku tidak bisa berenang. Aduh, tolong. 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 Ah, bagaimana ya tugasnya SpongeBob? Gawat, SpongeBob dan Patrick tenggelam. Harus gua selamatkan nih. Pergi selamatkan SpongeBob dan Patrick. Oke guys, kali ini kita sekarang menjadi Larry si udang lobster. Ya, kita akan mencoba untuk menolong dua orang tersebut yang sedang tenggelam. Ayo kita langsung aja ke sana. Ayo selamatkan. Oke, ayo kita selamatkan SpongeBob dan Patrick. Setelah menyelamatkan Patrick dan SpongeBob, Larry pun mengajari SpongeBob dan Patrick berenang. Tamat. Yap, akhirnya selesai juga guys di UM SpongeBob dan Patrick. Oke kawan, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Ya seperti biasa, jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Klik tombol lonceng dan follow Instagram Kawan Dot Channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.